lagi-lagi bersama Agung, Ana di Kamus Diary. Oke, kemarin kita ke VFS untuk ngurusin visa gitu ya. Nah sekarang mumpung lagi di Jakarta dan udah janji sama Rashid untuk ke Seaworld, jadi hari ini sebelum kita pulang kita akan ke Seaworld dulu ya. Nah itu kita udah seragaman tuh, seragaman warnanya merah. Terus Rashid tuh, Rashid juga merah tuh, wajahnya merah. Cuman yang ini beda sendiri nih, yang tahu nih abnormal nih. Kenapa nih? Ini khusus kaos menyusui masalahnya tuh. Ini khusus kaos menyusui. Dia nggak mau seragamnya bareng-bareng gitu ya. Yaudah kalau gitu sampai ketemu lagi ya nanti di Seaworld, oke? Okay? Sampai juga di Southern Busway Ancol. Tadi kita naik busway dari Gambir, terus turun di Pasar Senen. Dari Pasar Senen, Kasit naik ke yang arah Ancol, turun di halte Ancolnya. Nah, terus sekarang kita sedang menuju ke pintu masuk Ancolnya. Pintu masuk Ancolnya itu persis banget pas kita. Online biar lebih murah. Gak sih, intinya gak mau ngantri, karena sebetulnya yang paling takut itu adalah ngantri. Tapi buat murah kita, juga ya, ya jadi ya, juga motivasi lah. Memang ya, kalau cuma semuanya tempat main itu langsung udah sama public transportation itu langsung ngambung kayak gini. Iya, jadi gampang kalau turis-turis mau kayak kita buat itu. Kita yang dari luar kota dan malas banget yang namanya bawa kendaraan, karena kalau di Jakarta itu pasti macet dan kita pasti nyasar karena banyak sekali itu percabangan jalan. Jadi ya udahlah ya, Google Maps juga kadang suka. Betul, itu. Oke, terima kasih. Samudra Pasifik. Oh iya. Ya Samudra Pasifik. Apa ya? Samudra Hindia. Oh, Ocean Dream. Ocean Dream. Jadi biar kita fokus sama dua itu, terus kita nanti kita bisa langsung naik yang namanya bus. Mungkin Warawiri kali ya. Pokoknya disediain deh sama mereka dan itu gratis karena kita udah bayar tiket masuk yang seharga 25.000 tadi. Tapi kalau di Tokopedia lebih murah gitu ya. Oh iya, dihitungnya itu untuk tiket masuk itu biasanya 2 tahun ke atas. Jadi yang udah tingginya di atas 80 cm itu biasanya harus sudah bayar. Tapi kalau di bawah itu biasanya nggak usah bayar. Kita lagi jalan di pintu masuk Seaworld-nya. Ya, jadi tadi pas kita udah turun dari busway itu kita nunggu bus dulu untuk kesini karena katanya dari halte busway sampai ke Seaworld itu kurang lebih 2 kiloan. Gitu ya. Jadi daripada tengkor, gara-gara kemarin juga kita udah jalan dari VMS ke mana, Bu? Ke stasiun MRT dan hill eta aduh tengkor pisan deh. 2 kiloan juga, kayaknya 2 kilo juga sih itu. Kayaknya udah. Kita ini aja. Kita naik bus aja. Nah, dari halte bus Seaworld itu, dekat Seaworld itu, kita tinggal jalan ke pintu masuk Seaworld-nya. Lagi apa, Bu? Ini tiket online-nya dicetak dulu. Loker tiketnya. Dicetak dulu tiket online yang kita beli dari tempat-tempatnya. Baru deh kita beli sama bus. Okay.
harganya tuh jual tempatnya ibu ya, yang dengan keywordnya ya. Ini ada, jadi bisa masuk tiket, jadi bisa masuk Ocean Dream, Samudra, sama bisa masuk SeaWorld. Ini nih, double tuh kayak gini. Nah, sebelum itu kita harus foto dulu nih jadwal pertunjukan. Kita boleh masuk ini yang mana aja, showtime-nya bisa yang mana aja. Langsung aja kita nyelengin anak. Rasid, Rasid happy nggak? Happy lah ya. Rasid happy nggak? Happy. Happy. Terus ke kanan ya? Makasih. Apa? 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 Ada balon udara. Ada balon udara? Oh iya, ada balon udara. Kakak mau lihat pinggir? Singal laut ke sana. Mau lihat? Ada ayo, 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 ya, makasih pak. Ocean Dream ini buku baru. Ya makanya. Kamu, ada, kamu. Ada dia. Kamu ini apa? Perdana bersama kami. Yes. Sama siapa? Sama Bubu. Family. Go Penguin Kingdom. Come on, Kak. Kita ketemu sama si penguin. Iya, ketemu. Ya. Ketemu sama si penguin ya. Sini, Kak. Tempat masuk ya. Hah? Pak. Mana, Pak? Kalau mau masuk ke penguin ke mana? Oh, ke sana. Oh iya, makasih. Pertama kali ke sini jadi nyasab. Ke sini yang. Nah, ini nih. Istana Penguin. Tornado Fish. Iya lagi ngasih makan kuaku kaya. Kita bisa lihat dari perilakunya ya. Sudah habis. Kasih lagi, kasih ke sana, kasih ke om tongkatnya. Kasih. Dah, good. Wah, lengkap ya kakak ya. Safety first. Hah? Bapak pakai jaket. Jaket. Asyik sudah pakai baju safety-nya lengkap ya. Ada apa? Sepatu boots. Ada pakai jaket ya. Pertunjukan singa laut. Jadi kebetulan setelah acara yang penguin ini langsung mulai ke acara singa laut. Jadi kita akan langsung nonton Singa Laut and Friends. Gitu. Oke? Okay? Check it out. Oke, check it out. Semuanya
atas podiumnya. Hati-hati, jangan-jangan sampai jatuh bolanya. Jangan kasih tepuk tangan lagi dong buat akhirnya. Ini bola ini bisa. Lumba-lumba adalah hewan mamalia laut yang sangat cerdas. Lumba-lumba ketika dia tidur, dia bisa mengaktifkan sebagian otaknya dengan memejamkan sebelah matanya dan membiarkan matanya sebelah terbuka. Ada apa aja sih? Ada apa aja ya? Ada dolphin ada nggak? Nah ini toko souvenirnya. Jadi kalau ke pintu exit itu keluar, wah ini banyak nih. Kita bisa belanja di sini. Lucu, tada. No. Buat pancingan, come on, just go. Ya, kita mau ke SeaWorld. Next destination. Come on. Kita ke SeaWorld.